Om Swastiastu sahabat YouTube, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan rahajeng rahayu buat semeton keluarga Tangkas Korea Agung dimanapun berada. Kali ini saya sedang meliput sebuah upacara yaitu memangguh yang diadakan di Dadye Tangkas Korea Agung, Desa Jeneng Dalem, Kecamatan Buleleng, di mana upacara ini adalah merupakan rangkaian upacara Ngenteg Linggih lan Piodalan yang puncaknya yaitu tanggal 1 September 2020 mendatang. Upacara memangguh ini adalah merupakan upacara tahap ketiga yang sudah kita laksanakan. Yang pertama yaitu mejauman, kita tangkil ke Gereja Singosari Belah Batuh tanggal 24 Agustus 2020. Selanjutnya yang kedua yaitu tanggal 29 kemarin yaitu Nunas Tirte lan Mepiuning. Nunas Tirte dan Mepiuning yang kita laksanakan kemarin diantaranya yaitu ke Pura Pedarman Besaki, kemudian Kawitan Kelungkung, lalu ada Pura Batur, Ulundanu Batur, dan Pura Jati. Di samping itu juga kita Nunas Tirte dan Mepiuning di Pura Kayangan Tiga dan Pura Pemaksan. Setelah melaksanakan sesolahan bebangkit yang dilakukan oleh dua orang tadi, selanjutnya kita akan melaksanakan proses nyomio butekale yang akan diikuti oleh beberapa orang. Oke, kita sekarang kembali ke proses nyomie butekale yang bertujuan untuk mengusir para bute atau roh-roh bawah kembali ke tempatnya masing-masing sehingga tidak mengganggu jalannya upacara Ngenteg Linggih dan Piodalan yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 1 September 2020. Upacara memangguh kali ini dipuput oleh Bawati Ketut Mertiase, tentunya setelah mendapatkan penugrahan dari Ideresi Sidi Yoga yang berada di Gereja Singosari Belah Batu Gianyar. Selain memuput upacara hari ini, Bawati Ketut Mertiase juga mendapat penugrahan untuk melaksanakan upacara memungkah yang akan dilaksanakan tanggal 1 September 2020 di Segara atau Pantai. Jadi hanya pada saat Ngenteg Linggih saja Ideresi Sidi Yoga akan memuput upacara, sedangkan piodalannya akan kembali dilanjutkan oleh Bawati Ketut Mertiase. Demikianlah liputan upacara memangguh hari ini yang merupakan rangkaian dari upacara upakara Ngenteg Linggih lan piodalan yang kita laksanakan nanti pada tanggal 1 September 2020. Demikianlah liputan upacara memangguh hari ini yang sudah berjalan dengan lancar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Thank you.
Yeah.